Ya, di sini Pak Jaksa sedang pasang bearing Toyota Avanza. Untuk proses pembongkarannya kita tidak video. Ya, intinya kalau untuk bongkar teman-teman asal brusut aja. Nah, untuk bearingnya dihancurin sama spacernya juga. Nah, di sini kita tinggal pasang. Di sini Pak Aku mencoba berikhtiar. Ini proses pengepresan spacer. Kiri kanan kan? Untuk mobil SS atau Grand Max sama ya proses pengepresannya seperti ini sampai mentok. Nah, ini bunyi cedak-ceduk pertanda spacer masuk. Yuk, lanjut. Oke, pengepresan sudah selesai. Di sini banyak serpihan atau puing-puing bearing yang sudah kita lepas. Jadi ini untuk bearing rodanya itu sendiri. Nah, sementara yang ini spacer. Jadi ini berantakan bukan karena rusak, tapi karena sengaja proses pembongkarannya kita langsung aja dihancurkan bearingnya. Selanjutnya kita tinggal pasang. Ini Pak Jaksa sedang pasang rear plate atau dudukan kampas rem. Setelah itu kita pasang rodanya. Sedikit pukulan cinta biar agak masuk itu. Halo guys. Wah, itu ada Pak Wendy selaku montir kadal di sini yang selalu senantiasa menemani suka duka itu Pak Wendy. Kalau duka dia meninggalkan, kalau suka sosoranganan.